Petikan puisi perdamaian diselingi derayan air mata yang diteriakan Dita Effendi, mahasiswa ilmu pemerintahan UIN Sultan Taha Jambi ini. Sebagai bentuk kepiluan umat muslim di Jambi atas kejahatan kemanusiaan yang dirasakan umat muslim Rohingya di Rakhine State Myanmar. Puisi perdamaiannya disampaikan dalam rangkaian aksi solidaritas untuk Muslim Rohingya yang digelar Kader PMII Jambi Kamis malam di Bundaran Air Pancur Perkantoran Gubernur Jambi. Mahasiswa berdoa semoga kekejaman dan penderitaan umat Muslim Rohingya di Myanmar segera berakhir. Rudi Saputra, Jambi TV.